Buat masyarakat terbelah menjadi dua. Ada yang pro maupun yang kontra. Jadi kehadiran kita pada hari ini bukan untuk pro, bukan untuk kontra, melainkan mencari solusi supaya yang pro dan kontra bersatu, kemudian sama-sama memajukan Kabupaten Bone ini. Jadi hari ini kita desak DPRD Bone melaksanakan RDPU. Jadi kita tetap sama-sama komitmen bahwa tanpa hasil kita tidak akan meninggalkan kantor DPRD Bone. Jadi siapapun yang mau bersama-sama berjuang, kita sama-sama bermalam di kantor DPRD Bone. Jadi yang nyalinya sedikit, jadi yang nyalinya ciut, silakan mundur memang dari sekarang. Ingat, kita tidak akan pulang tanpa menemui jawaban di DPRD Bone. Oke, silakan semua naik di motornya. Tetap satu frekuensi. Jadi seluruh ketua komisariat PMI, seluruh ketua Ormawa iya yang Bone, semuanya korlap. Jadi masing-masing kawan-kawan sekalian silahkan tetap berkoordinasi dengan korlapnya, kemudian korlapnya yang koordinasi ke jenderalnya. Jadi saya akan macet pak persiapkan lena kubentroi par biasa kan semua bersatu padu rebut demokrasi gerakan kita hidup rakyat. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa oleh pihak kepolisian. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersama dengan Yayasan Bone. Tentu beberapa kali kita berjumpa, paham, dan tentu juga paham bagaimana ketika PMI dan DM melaksanakan aksi. Pernah tidak anarkis. Dan lagi-lagi pun mungkin dari pihak kepolisian belum paham bahwa kami tidak suka dengan hal-hal lain, tapi tujuan kami baik. Oke. Maka dari itu, sekali lagi, kepada pihak kepolisian juga, saya tegaskan bahwa mereka sama seperti kalian, sama-sama mencari dan memperjuangkan hak rakyat. Jadi tentu kami kesini bukan untuk mencari lawan, terlebih yang seharusnya kami lawan adalah mereka yang menyembunyikan kebenaran. Anggota kepolisian bukan lawan kami, mereka adalah sama-sama mitra kami. Kita adalah bermitra, kita adalah bersahabat. Jadi mau tidak mau, saya mohon kerjasamanya kepada pihak kepolisian. Dan saya juga tegaskan, jangan ada gerakan tambahan. Jangan sekali-kali menyentuh adik kami.
Kalaupun dari adik-adik sekalian ada yang tindakannya tidak masuk akal ataupun ada yang berbuat anarkis, jangan langsung dipukuli. Karena jangan sampai memancing antara mahasiswa dengan pihak kepolisian, itu tidak kami inginkan. Jadi ketika ada yang melaksanakan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, silakan lapor saya dulu ke channel apa ataupun korlapnya. Nanti kita yang lihat apakah memang betul-betul masuk kami. Dan jangan sampai juga ada rekan kami disusupi kemudian sengaja dia dilomba antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Kami tidak punya hal seperti itu. Kami di sini sama-sama mencari kebenaran, mengerjakan hal-hal yang kami. Terima kasih, Bu. Baik. Saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa semua di sini. Kita memang sudah berapa kali bertemu. Dan kami di sini dari jajaran pihak kepolisian sama sekali tidak menghalangi maksud dan tujuan dari adik-adik sekalian di sini. Justru kami di sini memberikan pengamanan kepada mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun izinkan juga kami untuk melakukan SOP kami sebelum rekan-rekan di sini masuk ke dalam. Jadi kami hanya ingin menghimbau kepada mahasiswa, rekan-rekan, adik-adik yang datang sini supaya tidak melaksanakan kegiatan ini dengan anarkis, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan adik-adik sekalian maupun orang di sekitarnya. Jadi silakan disampaikan aspirasinya dengan sopan, dengan baik. Kami dari pihak kepolisian sangat mendukung adik-adik yang ada di sini apabila aksinya ini juga dapat berjalan dengan damai. Seperti tadi yang disampaikan oleh korlapnya, apabila ada yang melakukan tindakan, ya, baik. Apabila ada yang melakukan tindakan anarkis, kami akan langsung koordinasi sebelum melakukan tindakan. Dan kami juga di sini pastikan rekan-rekan kepolisian di sini tidak akan ada yang menyentuh adik-adik apabila tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Ya, jadi kita sepakat, bisa silakan rekan-rekan mahasiswa, adik-adik bisa masuk dengan tertib di dalam, akan diterima di ruang aspirasi, silakan sampaikan maksud dan tujuannya dengan sopan, dan hormati petugas-petugas yang melayani saudara-saudara dengan baik. Bisa ya, rekan-rekan kita kerjasama? Baik, silakan. Kami persilakan dengan hormat masuk ke dalam di ruang aspirasi. Kami tidak akan menghalangi. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Berdasarkan surat dari PMI Bona bersama dengan DMA Yayang Bona bahwa hari ini melaksanakan aksi demonstrasi. Namun pun kami katakan bahwa sedikit mendapat kekecewaan. Ya, mungkin adanya kurang koordinasi. Mengapa demikian? Di surat kami tegaskan bahwa anggota DPRD harus dihadirkan semua. Namun yang hadir cuma satu orang, mahasiswa. Namun pun juga kami minta bahwa harusnya juga ketua DPRD Bone yang menemui kami. Dengan demikian, kenapa? Bahwa pada audiens kami beberapa waktu yang lalu pun kami dijanji oleh ketua DPRD Bone. Jadi pada hari ini kami dari teman-teman mahasiswa cuma bermaksud untuk menagih janji ketua DPRD yang kami laksanakan audiens beberapa waktu yang lalu. Jadi tuntutan kita seperti ini, Pak. Tanggal 17 Januari 2020, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia melaksanakan audiensi bersama ketua DPRD Bone dan Pak Sekwan juga hadir. Begitupun dengan legislator yang lainnya. Kemudian kami meminta bahwa DPRD segera melaksanakan RDPU. Mengapa demikian? Kami hanya tidak mau bahwa masyarakat dibelah menjadi dua. Kami hanya tidak mau masyarakat seakan diacak-acak, ada yang pro dan ada yang kontra. Kami tidak menginginkan hal seperti itu. Kami mau bagaimana caranya supaya masyarakat bisa bersatu untuk sama-sama memajukan Kabupaten Bone ini. Maka kami mau bahwa anggota DPRD beserta dengan ketuanya bekerja sama dengan kami agar supaya tidak ada lagi polemik yang terjadi pada pembangunan tower ini. Namun pada saat itu kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tidak menemui titik terang bahwa belum tentu dilaksanakan RDPU. Kemudian kami terus mendesak dan memberikan batas waktu, katanya ketua DPRD tidak bisa memberi batas waktu. Dengan sampai mengatakan besok kemudian tidak terlaksana, kan dianggap pembohong.
maka meminta beberapa waktu okelah, kita sedikit berikan toleransi. Kemudian segerombolan mahasiswa pun kembali melaksanakan audiensi di DPRD Bone yang mengatasnamakan dirinya keluarga besar mahasiswa IAIN Bone yang dipimpin langsung oleh Ketua Dema IAIN Bone. Namun sama-sama meminta tuntutan yang sama dengan tindak lanjut dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, tentu sama-sama meminta lagi jadwal RDPU. Namun jawabannya pun demikian, tidak bisa diberi batas waktunya, karena jangan sampai lagi-lagi kembali tidak dikerjakan. Kami pikir bahwa okelah, kami berikan lagi waktu pada saat setelah Ketua DMA beserta anggotanya melaksanakan audiensi. Kami pun berikan beberapa hari lagi, sampai pada hari ini sedikit pun tidak ada komunikasinya Ketua DPRD bersama teman-teman mahasiswa. Katanya pada saat selesai audiensi nanti dikomunikasikan oleh Ketua Cabang, Ketua DMA, namun sampai sekarang ini tidak ada komunikasinya sedikit pun. Selalu artinya di persiapkan, namun karena agenda sekarang ini sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya, hampir saya katakan bahwa sejak kita audiens sampai sekarang ini sangat padat kegiatannya, sehingga insya Allah setelah kembali nanti dari kegiatan kunjungan kerja di beberapa daerah akan kami sampaikan kembali bahwa jangan dulu ada agenda lain sebelum kita dulu menyelesaikan persoalan apa yang menjadi tuntutan anak-anakku sekalian. Sekali lagi, hidup mahasiswa. Terima kasih. Benar tidak yang disampaikan oleh Pak Sekwan? Kalian mendapat jawaban yang sama pada hal yang sebelum-sebelumnya. Kata dari Pak Sekwan bahwa tuntutan mahasiswa diprioritaskan. Namun demikian, mau apa tidak cukup satu bulan pada saat setelah berlangsungnya audiens ini ditindaklanjuti. Sepikir bahwa dalam waktu satu bulan dilaksanakan rapat RDPU ini, sepikir sangat makan waktu yang lama. Walaupun teman-teman mahasiswa yang jadi ketua DPRD di Amanatah sekarang cuma butuh 2 dos segala untuk melaksanakan RDPU ini. Sedangkan pihak kepolisian menghabiskan beberapa anggaran, kemudian beberapa waktu tidak ada yang terlaksana. Katanya diprioritaskan padat-padatnya kegiatan DPRD. Yang dimaksud padat-padatnya kegiatan DPRD cuma kunjungan, itu yang dimaksud padat. Bahkan berangkatnya pun baru kemarin siang, sore, berangkatnya. Itu yang dimaksud padat, tentu tidak, Pak. Dan lagi-lagi, kami tegaskan dari teman-teman mahasiswa, kami tidak mau mendapat jawaban yang sama. Tidak ada lagi tawar-menawar waktu. Walaupun anggota DPRD beserta dengan seluruh jajarannya tidak bisa menetapkan waktu RDPU, silahkan mundur dari jabatannya, teman-teman yang melaksanakan RDPU. Tentu ada juga komunikasi antara penerima aspirasi pada hari ini, kemudian dikomunikasikan dengan Ketua DPRD Bone. Tentu ada komunikasi. Dan apapun keputusannya, mau tidak mau seluruh anggota DPRD mengikuti keputusan pada hari ini. Karena Bapak yang diberikan mandat untuk menjemput teman-teman mahasiswa dan menindaklanjuti tuntutan teman-teman mahasiswa. Lagi-lagi Pak, kami tidak lagi terima tawar-menawar waktu. Tidak ada lagi generasi. Sepikir waktu satu minggu yang diberikan PMI Buana masih kita berikan toleransi. Kemudian waktu satu minggu lebih pun diberikan oleh Ketua DMA, sepikir juga terlalu waktu yang lama. Maka hari ini, walaupun tidak ada lagi batasan penetapan waktu,